Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kalian semua. Gua hanya bisa mendoakan seperti biasa. Mungkin bosan kali ya. Kalian udah tahu yang telah nonton video gue ini, gue berikan semoga kalian diberikan keberkahan dunia akhirat ya. Dan yang penting terutama kesehatan selalu. Halo guys, hari ini gue lagi menuju ke jembatan layang yang pas ada di depan mata gue ya, itu jembatan layang Kemayoran yang pasnya ada di Jakarta Pusat guys. Mantap. Dan disinilah tempat dimana pemburu-pemburu seperti fotografer nih sering gue lihat ya, pas ada di atas layang ini. Yang gue dengar konon kabar ya, bahwa pemandangan di pagi hari dapat melihat gunung gede. Mantap ya guys ya. Mungkin hari ini gue juga nggak bisa momen juga ya, karena cuacanya kurang memuaskan nih. Yang gue tahu kalau melihat gunung gede itu jujur aja, gue bisa melihat dengan mata kepala gue sendiri di saat gue lagi melintas ya pagi-pagi sendiri, bahwa terlihat tampak gunung gede ya, itu yang disebut Gunung Pangrangon. Di sosmed ya sering perdebatan dan tak kadang saling percaya juga bahwa bertampak gunung gede atau Pangrango masih ada yang kurang meyakinkan ya. Tapi jujur aja demi Allah dengan mata kepala gue sendiri, gue pernah sering melihat langsung ya guys, karena di pagi hari. Disinilah jembatan Kemayoran ini kurang lebih panjangnya 300 meter yang mungkin kalian bisa lihat pas di tengah-tengah perjalanan yang menghadap ke Gunung Gede guys. Asli ini gue bisa melihat sendiri ya. Tapi memang hari ini gue nggak bisa momenin juga ya, karena gue menceritakan apa adanya yang pernah gue lihat sebelumnya. Insya Allah gue akan ngebuktikan, ngemabedikan momen yang mungkin yang saat ini sering diperdebatkan ini. Insya Allah suatu saat akan gue perlihatkan bahwa kelihatan Gunung Gede atau Gunung Pangrango di atas gunung jalan layang Kemayoran ini benar asli guys, tertampak jelas dengan nyata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, yang gue bilang tadi ya, ini gue ada di jembatan layang Kemayoran Jakarta Pusat. Dan disinilah sosmed yang lagi gue buktikan bahwa pas di arah seperti yang gue tunjuk ini, inilah gunung gede ya, yaitu Pangrango yang letaknya pas ada di depan mata gue di sini. Kalau kalian bila melihat di pagi hari, kurang lebih jam 7 pagi, mendapatkan cuaca yang sangat pas waktunya untuk melihat Gunung Pangrango ini. Nih, kalian boleh buktikan, disinilah tempatnya. Mungkin hari ini gue belum bisa dapat ya, momen-momen yang mungkin pengen gue buktikan. Karena cuacanya nggak tepat guys, masih keadaan mendung ya, mata gue ini guys. Kalian boleh buktikan, ntar satu saat gue akan membuktikan di mana tepatnya Gunung Pangrango ini akan terlihat jelas ya di jembatan layang Kemayoran ini. Oke guys, gue nggak perlu panjang lebar lagi, gue hanya sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sebelumnya, gue hanya bisa sampai di sini karena memang video ini singkat. Saat ini gue akan membuktikan pada kalian bahwa yang pernah gue bilang tadi akan terlihat tampak gunung gede yang ada di yang kita lihat nanti langsung di jembatan Kemayoran ini, guys.
Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat untuk video-video selanjutnya guys. Oke.